ya. Kayak Bu Ina. Duduk ya, Bu. Ini tahun ini tadi
Yang kami hormati seluruh pengurus organisasi perempuan Provinsi Riau, pengurus pesantren Sekota Pekanbaru, para jemaah, para tokoh, tokoh agama, tokoh pendidikan, adik ulama segi pandai, serta bapak ibu penci, tuan dan puan yang kami muliakan. Yang kecil tak kami sebut nama, yang besar tak kami kau gelar. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah dapat hadir bersama dalam rangka pengukuhan pengurus Harbiah Provinsi Riau sekaligus tabligh akbar. Mudah-mudahan acara kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu hadirin yang kami muliakan, senarai acara pengukuhan pengurus DPC Tarbiyah Parti Kabupaten Kota Seprovinsi Riau dan pengurus pimpinan daerah wanita Tarbiyah Parti Provinsi Riau serta Tatib Akbar 19 Muharram 1439 Hijriah bertepatan dengan 11 Oktober 2017 materi kita mulai. Untuk mengawali acara ini, marilah sejenak kita mengkafirkan sekaligus mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kori Internasional kita pada Bapak Dr. Khair Rasyam Mahdiha kami ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mm-hmm.
Sebelumnya mari kita terima Al-Fatihah buat para arwah mulia-mulia kita, para ulama kita, para guru-guru kita. Kulluhum ajma'in Al-Fatihah. Haji Abdul Somad Al-Syekh sekaligus sebagai penceramah pada hari ini di
kita berikan semangat yang sempurna. Ketua yang terhormati, Ketua Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Provinsi Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Toto MA, beserta rekan-rekan pengurus yang lainnya, Bapak Pengurus Tarbiyah Perti Kabupaten Kota Provinsi Riau yang akan dikukuhkan hari ini, yang kita hormati Pengurus Daerah Tarbiyah Perti Provinsi Riau, Pengurus Daerah Wanita Tarbiyah Perti Provinsi Riau yang akan dikukuhkan juga sebentar lagi, yang kita hormati Ketua Majelis Ulama Provinsi Riau atau yang mewakili, yang kita hormati Ketua Majelis Ulama Kota Pekanbaru apabila datang, rekan-rekan panitia yang hormati dalam pokok ini yang sudah mandi-mandi keringat dari sampainya dari keringat sampai kepala sampai ke kaki dalam mempersiapkan acara ini. Yang hormati pengurus organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Al-Wasliyah Provinsi Riau dan sebagainya. Yang dihormati pengurus IFMI, MDI, Ittihadul Mubalighin, IKDI dan sebagainya. Yang dihormati pengurus pesantren serta kabaru dengan para santri yang hadir pada hari ini, pada jamaah sekalian. Yang dihormati dan muliakan, semudah-mudahan kita pertama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesempatan, nikmat dan rahmat demi terlaksananya acara-acara pengukuhan pengurus Tarbiyah Perti Kabupaten Kota Provinsi Riau dan Tabligh Akbar yang kita laksanakan hari ini. Selawat dan salam tersampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, kami laporkan kepada jemaah semua bahwa pengurus Tarbiyah Perti Kabupaten Kota yang akan kita kukuhkan hari ini antara lain, pertama pengurus Tarbiyah Perti Kota Pekanbaru, yang kedua pengurus Tarbiyah Perti Kota Dumai, ketiga pengurus Tarbiyah Perti Kabupaten Kampar, keempat pengurus Tarbiyah Perti Kabupaten Kuantan Singgigi, kelima pengurus Tarbiyah Perti Kabupaten Indragiri Hilir, keenam pengurus Tarbiyah Kabupaten Indragiri Hulu, ketujuh pengurus Tarbiyah Perti Kabupaten Palawan. Dalam acara ini kita ucapkan selamat dan terima kasih kehadirannya semua. Dalam acara ini kita juga akan memantau tabligh akbar yang kita berikan tahniah yang sebesar-besarnya kepada dua tokoh kita. Pertama Bapak Dr. Haji Mustafa Umar S.Pa. dan yang kedua Bapak Ustaz Abdul Samad S.Pa. Untuk acara ini, lancarnya acara ini, kita sudah dibantu oleh beberapa organisasi. Pertama, selamat datang kepada Bapak Gubernur Riau, Bapak Insinyur Asad Jilani Rahmat. Selamat datang sekali lagi. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur kita, Bapak Insinyur Arsyad Jilani Rahmat. Bapak Ibu sekalian,
suksesnya acara ini tidak bisa dilakukan oleh hanya pengurus-pengurus bagian politik saja, tetapi kita dibantu oleh beberapa tokoh-tokoh, antara lain dari Lansis dan dari Basis Provinsi Riau, dari Basnas Provinsi Riau, kemudian juga dari Bapak Profesor Dr. Ilyas Ismi, terima kasih banyak. Jadi oleh karena itu kepada beliau-beliau yang memberikan bantuan ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga dari pemerintah Provinsi Riau juga kita dapat bantuan. Terima kasih banyak. Selanjutnya kepada kami ucapkan kepada Ustaz Mustafa Umar dan Abu Samad, kami mengharapkan betul menyampaikan tausiah yang padat dan sempurna. Kepada pengurus, ketua pengurus tarbiyah Perti Provinsi Riau, diharapkan semoga berkenan melantik dan mengukuhkan pengurus tarbiyah Perti yang naik dari kota Provinsi Riau. Selanjutnya kepada pengurus, kepada DPP tarbiyah wanita tarbiyah Perti pusat, diharapkan berkenan mengukuhkan kepengurusan wanita tarbiyah Perti Provinsi Riau. Tidak ada kami yang tidak rata. Oleh karena itu kami mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dan banyak mungkin kekurangan yang kami bisa jumpai dalam pelaksanaan acara ini. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berserta kepada Bapak Gubernur Riau, Bapak Haji Arshad Riyadi Rahman Ibiha, berserta seluruh rombongan di tempat acara. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita memasuki acara pengukuhan pengurus pimpinan cabang tarbiyah Perti Kabupaten Kota dan Provinsi Riau oleh Ketua Pimpinan Daerah Tarbiyah Perti Provinsi Riau. Diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Tarbiyah Perti Provinsi Riau kepada yang terhormat Bapak Dr. Hasim SPD DNA, kami persilakan. Tentang penetapan
komposisi dan personalia pimpinan cabang Persatuan Terbiah Islamiyah Terbiah Perdi Kabupaten Kota Seprovinsi Riau masa hikmat 2017-2022. Pertama, menetapkan komposisi dan personalia pimpinan cabang Persatuan Terbiah Islamiyah Terbiah Perdi Kabupaten Kota Seprovinsi Riau masa hikmat 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, lampiran sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Ketiga, pimpinan cabang Persatuan Terbiah Islamiyah Terbiah Perdi Kabupaten Kota Seprovinsi Riau sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas A. Melakukan konsolidasi pimpinan anak cabang Terbiah Perdi kecamatan di lingkungan kabupaten kota masing-masing. B. Melaksanakan musyawarah cabang Terbiah Perdi kabupaten kota masing-masing dalam waktu yang tidak terlalu lama. Keempat, dan yang telah diterbitkan surat keputusan ini, maka keputusan PD Terbiah dan DPD Perdi terkait komposisi personalia PD Terbiah dan DPD Perdi Kabupaten Kota Seprovinsi Riau yang diputuskan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keteluruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di pekan lalu pada tanggal 12 Muharram 1439 Hijriah bersamaan 2 Oktober 2017 Masehi. Pimpinan daerah Persatuan Terbiah Islamiyah Terbiah Perdi Provinsi Riau Sekretaris Haji Hasim S.Peri M.A. ditandatangani Ketua Profesor Dr. Haji Aleddin Kota M.A. ditandatangani. Lampiran surat keputusan pimpinan daerah Persatuan Terbiah Islamiyah Terbiah Perdi Provinsi Riau nomor 02/SK/Terbiah Perdi/Riau/10/Ramawi/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Masehi 12 Muharram 1439 Hijriah. Komposisi dan personalia pimpinan cabang Persatuan Terbiah Islamiyah Terbiah Perdi Kabupaten Kota Seprovinsi Riau masa hikmat 2017-2022. Pertama, Kota Pekanbaru Ketua Dr. Haji Zainani Epa Wakil Ketua Dr. Agus Muhammad Nur Burhan Sekretaris Haji Marzuki Epa Wakil Sekretaris Wartono S.E. Bendahara Uzaifa MT. Kota Duman Ketua Dr. Agus Haji Zulkifli Asiwa Wakil Ketua Dr. Agus Haji Apipudin MSI Sekretaris Rasidi MPDI Wakil Sekretaris Salman S.H.I. Bendahara Habibullah S.P.D. Kabupaten Kampar Ketua Dr. Khairin Anwar Epa Wakil Ketua Haji Zulkifli MSI Sekretaris Insinyur Haji Ahmad Suhaini Wakil Sekretaris Samsuatir MSI Bendahara Haji Nur Azmi Bakhtiar Kabupaten Kuansi Ketua Haji Sukarni Wakil Ketua
Dr. Agus Haji Ramlan, Sekretaris Saksi SE, Wakil Sekretaris Dr. Agus Yulizar Musri, Bendahara Haji Iswadi, Kabupaten Inhil, Ketua Junaidi S.H.I. M.Hum, Wakil Ketua Yusran Haryanto S.A.I., Sekretaris Haji Kaprawi Satar S.P.I.M.A., Wakil Sekretaris Arnadi S.S.I., Bendahara Sudiman Siswanto S.H.I., Kabupaten Inhu yang hadir hanya 2 orang, Ketua Haji Fahardin, Sekretaris Haji Harpen Arsyani MZ. Kabupaten Pelalawan yang hadir cuma 2 orang, Ketua Haji Edi Amran S.M.A., Sekretaris Haji Kasih. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 12 Muharram 1439 Hijriah, 2 Oktober 2017 Masehi. Pimpinan Daerah Persatuan Terbiak Islamiyah, Terbiak Perti Provinsi Riau, Sekretaris Haji Hasim S.Pr.M.A., ditandatangani Ketua Profesor Dr. Haji Alaeddin Koto M.A., ditandatangani. Kepada saudara-saudara yang disebutkan namanya tadi, mohon berdiri di posisi tempat duduknya untuk dikukuhkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Alaeddin Koto M.A., kami jemput, kami silakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Rabu tanggal 21 Muharram 1439 Hijriah, bertepatan dengan 11 Oktober tahun 2017 Masehi,
saya pimpinan daerah Persatuan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah Perti Provinsi Riau dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus pimpinan cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuansi, Kuantan Singini, untuk masa khidmat tahun 2017 sampai 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan amanah daripada ulama kita pendiri organisasi ini sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pimpinan pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah Perti. Pekanbaru 21 Muharram 1439 Hijriah 11 Oktober 2017 Masehi. Pimpinan daerah Persatuan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah Perti Provinsi Riau, Ketua Umum Profesor Dr. Raidin Koto. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan dan AGART dari Ketua Tarbiyah Perti Provinsi Riau kepada pengurus cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Kota Provinsi Riau yang diwakili oleh Kabupaten Indragiri kepada Bapak dan pengurus dari Indragiri. Kami persilakan mengambil tempat. Saya minta untuk mewakili dari semua daerah untuk menerima penyerahan. Dilanjutkan dengan ucapan selamat dari Gubernur Riau kepada Bapak Haji Arsyad Mulyadi Rahman. Kami persilakan. Ya, kemudian seluruh tetangga jemputan yang akan memberikan ucapan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Kami jemput juga dari Dprd Provinsi Riau, dari Majelis Mustasyar, dari Majelis Mustasyar,
kedua tarbiyah Perti Provinsi Riau dan pengurus cabang tarbiyah Perti Kabupaten Kota yang baru dilantik, kami silakan duduk kembali. Mohon di kudur dua langkah belakang. Selanjutnya pengukuhan pengurus pimpinan daerah wanita terpilih Perti Provinsi Riau oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Terpilih Perti. Diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Ibu Rida Dani kepada nama-nama sekretaris pengurus itu, silakan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kepada yang terhormat Ibu Dr. Angga Hajah Haskirwati Alim Teten, kami cukup, kami silakan. Kita sadari dan yakin bahwa setiap
sekecil apapun kemudian yang kita lakukan, apabila dilandasi dengan hati yang ikhlas, pasti akan membuat kebaikan dan kebaikan. Karena Allah SWT Maha Mendengar. Jadilah pengurus yang bertanggung jawab dan menjalankan tugas tanpa pamrih atau minta pertimbangan kecuali dari Allah SWT. Kita telah melangkah selangkah menuju tugas besar dan nanti juga. Salah satunya adalah kewajiban pengurus daerah untuk menyatukan, menghimpun, mengislahkan pimpinan cabang dan daerah. Baik, ibu-ibu dan umi-umi, sebelum umi-umi saya tutupkan, perkenankan saya bertanya terlebih dahulu. Dengan menyebutkan nama Allah, apakah umi-umi bersedia saya lantik dan saya tutupkan sebagai pengurus pimpinan daerah Persatuan Wanita Terbuka Provinsi Riau, serta bertanggung jawab menjalankan amanah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya sekali lagi yang terima kasih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 11 Oktober tahun 2017, saya Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Terpilih Pusat Pengkajian Islamiah Perwati Wanita Terpilih melantik dan mengumumkan pengurus pimpinan daerah Kesatuan Wanita Terpilih Islamiah Provinsi Riau masa bakti 2017-2022. Selanjutnya saya berharap kepada para pengurus agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang telah dipercayakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada ketua pimpinan daerah Kesatuan Wanita Terpilih Provinsi Riau beserta jajaran dalam menjalankan tugas dan amanah organisasi. Semoga Tuhan memberkati dan tujuan organisasi itu akan tercapai. Amin. Dalam keadaan pekan baru 21 Muharram 1439 Ceria 11 Oktober 2022, pimpinan pusat Persatuan Wanita Terpilih, misalnya Wanita Terpilih, Ketua Umum Dr. Muhammad Dewan Tanjung. Dihadirkan dengan penyerahan surat keputusan dari pengurus pusat kepada pengurus daerah. Pada Ketua Umum didampingi Wakil Ketua sebagai saksi mandiri. Dilanjutkan dengan penyerahan buku Deporter of Person dari Ibu Neni kepada yang pertama Bapak Profesor Muntir, yang kedua Bapak Profesor Ali Yudho, dan yang ketiga Bapak Profesor Ilyas.
Kami silakan.
Wakil Ketua Umum Ibu Neli, Ibu Dr. Neli Maharif. Kepada Ibu kami jemput, kami silakan. Persatuan Tarbiyah Islamiyah
mereka selalu mengatakan bahwa di antara sekian banyak persatuan tabligh Islamnya atau Dewan Pengurus Pimpinan Daerah, bahwa Provinsi Riau adalah daerah yang paling solid. Itu menurut Pak Dudu Paripurno dan juga Pak Basmi ya. Jadi saya sangat senang sekali bahwa saya sudah bisa bertemu pada hari ini dengan bapak-bapak semua. Dan insya Allah bahwa silaturahmi ini akan berlanjut terus. Kemudian yang ketiga adalah pada keesokan hari, yaitu pada hari Kamis pada tanggal 12 Oktober, kami di kampung kami yaitu di Desa Sumiala, Kuantan sendiri di Hulu Kuantan, Kecamatan Hulu Kuantan, kami akan mengadakan haul hari ulang tahun ke-100 ayah kami yang tercinta yaitu dia Marita Mariana Malum. Dan melalui majelis yang sangat istimewa ini, kami mengundang ibu-ibu dan bapak-bapak yang kebetulan sempat untuk datang ke Desa Sumiala. Oke. Jadi demikian ibu-ibu dan bapak-bapak yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan pimpinan yang doa pimpinan ibu Firma Wati tadi, wanita perti akan lebih berani, lebih maju lagi, lebih maju dari organisasi-organisasi wanita yang lain. Dan saya yakin juga di bawah pimpinan Prof. Ali Bimoto juga perti Provinsi Riau akan lebih besar lagi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bunga celing-celing, celingan indah bagai ikan. Hello organisasi kenal pemimpin, pemimpin amanah di taati orang. Selanjutnya sambutan Ketua Pimpinan Daerah Tertia Perti Provinsi Riau kepada Bapak Profesor Dr. Haji Kalidin Moto MA. Kepada dia kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ada nyata. Memakulna minah jadiyah laulah adanallah. Sudahlah ilah ilah wa daulah syarikalah Rasulullah Sayyidina Nabiina Muhammad Abu wa Rasulullah Nabi Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Beliau Bapak Insinyur Nasar Ali Rahman, Bapak Ketua DPRD Riau, saya mewakili beliau, Bapak Ketua MUI Riau, Kemenak Provinsi Riau, Bapak-bapak para pimpinan Ormas Islam saya Provinsi Riau yang kita hormati Ibu Ketua Persatuan Wanita dan Biasanya. Selamat datang Ibu Ketua dari Jakarta beserta wakil beliau Ibu Asdirwati dengan Ibu Nili Ma'arif. Ibu Nili ini Bapak Ibu sekalian sudah kita kenal. Orang tua beliau, dia mahluk menjadi alat pejuang berdiri ya di Provinsi Riau di Parlemen. Saya tahu pun saya pelajari itu. Dan beliau dulu kemudian mewakili parti. Artinya adalah secara matematik perjuangan mendirikan Provinsi Riau itu diputuskan di Parlemen dan yang memperjuangkannya itu adalah wakil dari parti, Buya Ma'rifat Marjani. Maka tidak salah kalau ada yang mengatakan tidak ada Riau ya, kalau tidak ada berarti tidak berlebihan kita katakan itu. Dan beliau punya anak yang tadi kita sudah dengar, beliau adalah seorang tokoh kita, maka sudah jadi tokoh nasional. Kemudian bapak-bapak dan saudara yang baru saja kita kukuhkan tadi beserta pengurus
Bupati Provinsi Riau yang kita hormati, para Ustaz, Pak Gubernur, kami sampaikan pada kesempatan ini saya merasa haru ketika beberapa tokoh kita, ulama kita, sadis kita, saya ajak bergabung dalam kepengurusan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau. Tidak satu pun yang menolak. Beliau bersedia bergabung bersama Persatuan Tarbiyah Islamiyah Parti untuk menegakkan yang hakikat daripada Tarbiyah Islamiyah ini adalah yang kelima pilihan yang mulia. Itu yang dari dulu disebutkan oleh Buya-Buya Bayang Atara Tepini. Saya terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak Ustaz sekalian, Ketua Majelis Pengustazan Profesor Muzir Tami, Ketua Wakilnya Profesor Dr. Ilya Susi, Majelis Ifta dan Wakilnya Ustaz Dr. Mustafa Umar dengan Ustaz Haji Abdul Samad yang CMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir dan nasional, dan kita harapkan itu juga Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang kuat dan nasional, yang tadi Ibu Iri sudah berazam untuk membawa posisi ini diperkenalkan ke negara-negaraan yang sebenarnya dulu juga sudah terkenal. Saya hari Jumat lalu ada di Kuala Lumpur bercerita dengan beberapa Pak Ustaz ulama di situ. Beliau mengatakan bahwa salah satu buku pegangan beliau Umat Islam di Kuala Lumpur dan Malaysia itu adalah kitab yang dikarang oleh Buya Haji Syamsuddin Abbas, tempat guru masalah agama. Dan ternyata buku itu sekarang sangat membantu saudara-saudara kita di sana menghadapi gerakan yang begitu masif dan saudara-saudara kita dalam pasar dalam manfaat yang lain. Untuk itu pada kesempatan ini bisa sampaikan bahwa Ustaz Mustafa dengan Ustaz Abdul Samad, kita tidak mengundang orang luar. Beliau adalah orang dalam. Oleh sebab itu kita merasa bersyukur, dan kehadiran kita semua akan mengucapkan terima kasih terutama pada Pak Gubernur dan Bapak-Bapak sekalian yang telah memberikan semangat. Sedikit izinkan saya menyampaikan kilas balik daripada Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini. Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini lahir pada tanggal 5 Mei 1928 di Candu, Bukit Tinggi. Kita balik sejarah, kelahiran dari instansi ini tidak terlepas daripada suasana kejiwaan, suasana politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada waktu itu, khususnya di daerah Minangkabau yang sekarang menjadi sumber kebencian. Suasana penjajahan kolonial yang mengadu domba antara satu golongan dengan golongan yang lain, apalagi pada waktu itu sedang giat-giatnya gerakan yang disebut dengan gerakan Tajdid dari sebahagian ulama-ulama kita yang kemudian disebut dengan ulama kaum muda, yang pada prinsipnya tujuannya adalah untuk mengajak umat Islam melihat kepada sumber yang asli, tapi kemudian ada sedikit hal-hal yang mengganjal sehingga muncul perpecahan di kalangan umat Islam pada waktu itu. Nah, ulama-ulama kita kaum tua yang di bawah pimpinan Syekh Sulaiman Al-Rasuli melihat ini bisa menimbulkan perpecahan pada umat Islam dan berbahaya untuk satu bangsa. Apalagi kita pada waktu itu berhadapan dengan kolonial Belanda. Dan kalau kita lihat situasi pada waktu itu ada agak miringnya dengan kondisi seperti sekarang. Maka dengan mendirikan organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini, umat Islam yang sudah terbiasa beramal dengan akwal ulama, memahami kitab suci dan hadis, maka mereka bersatu kembali dalam artian
melindungi, membina, dan menjaga kesatuan umat supaya tidak mudah dipecah oleh orang lain yang pada waktu itu ingin menguasai Indonesia lebih lama lagi. Kalau kita lihat gejala sekarang hampir-hampir seperti itu, maka kita berharap persatuan tarbiyah Islamia dan ormas Utsmaniyah Islam lainnya kita bersama-sama untuk menghidupkan, menggairahkan kembali apa yang telah diwariskan oleh para ulama kita dulu untuk mengembangkan ajaran Islam yang tawasul, yang tasamuh, yang santun, yang merangkul semua, bukan memecah belah antara semua umat yang kita sekarang sedang dihadapkan kepada persoalan tentang Islam dari orang lain. Nah, oleh sebab itu, para Pak Gubernur, Bapak-bapak dan saudara sekalian, Bapak Sesi 21, kami berharap mohon dibantu organisasi kita ini dan mohon untuk semangat bersama-sama. Dan kita tahu kalau kita lihat kepada sejarah Riau ini secara keseluruhan dulu yang paling banyak itu anggotanya adalah anggota Persatuan Tarbiyah Islamia. Tapi dalam perjalanan sejarahnya ketika partai ini berubah atau mengembangkan diri menjadi partai politik pada tahun 1945 sampai tahun 1970, sebagaimana kita ketahui bahwa politik logikanya adalah logika kekuasaan. Kekuasaan sangat rentan dengan konflik. Maka ketika partai berubah menjadi partai politik di akhir tahun 60-an memasuki era 1970, maka partai pecah dua. Pecah bukan apa? Karena kepentingan politik. Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu adalah satu dan mereka berpecah karena kepentingan. Sejak tahun 70 kepala dua, yang satu berafiliasi ke Golkar, yang satu lagi ikut bersama-sama mendirikan Partai Persatuan Pembangunan. Selama 46 tahun pecah, dan alhamdulillah sejak tahun 1995 kita dari Riau menggeser organisasi ini bersatu kembali, islah kembali. Alhamdulillah pada tanggal 12 Oktober 2016 yang lalu di Jakarta, Persatuan Tarbiyah Islamia islah yang dulu berafiliasi ke Golkar dan kemudian yang ketiga melakukan islah secara nasional disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia di Hotel Peninsula. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita nanti akan mendengarkan sambutan Pak Gubernur dan yang kita nantikan juga adalah ceramah pencerahan daripada dua orang ustaz kita. Untuk kita semua, saya tidak ingin berpanjang lebar, tetapi saya ingin sampaikan juga kepada kita, setelah berpisah selama 46 tahun, tidak mudah untuk menyatukan hati, kecuali hati orang yang sama-sama itu benar-benar berpisah seperti rindunya ada dengan setiawai berpisah sekian puluh tahun. Oleh sebab itu, mari kita sampaikan oleh ketua perwakilan, baik ketua maupun wakil, menyatukan hati yang sudah lama terpisah ini memang perlu kehati-hatian, memang perlu saling kasamu. Kita akan bersatu kalau mau saling mengalah, tetapi kita tidak akan bersatu kalau ingin mengalahkan antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah, angin isbat ini, angin persatuan di tingkat nasional di kalangan pertentangan Islamnya kita hembuskan dari beliau sejak tahun 1945 yang lalu. Alhamdulillah itu wujud. Dan kemudian soal apa perpisahan itu, maka wajar kalau organisasi ini pernah hilang, pernah tidak nampak dalam peredaran. Banyak orang tua-tua kita yang bertanya, masih ada kan seperti sekarang? Tapi alhamdulillah di dalam Islam ini, saya tengok beberapa daerah di Riau, orang tua-tua kita bangun kembali, bergairah kembali, dan kepada Pak Gubernur juga kami berharapkan, ini mohon, ini adalah aset kita, aset umat dan aset daerah yang perlu kita bantu, perlu kita kembangkan. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir saya ingin juga sampaikan sedikit masalah internal. Masalah internalnya adalah karena organisasi ini adalah organisasi yang sekian lama sudah terpisah bersatu kembali, kami sekarang secara formal belum memiliki kantor sekretariat yang definitif yang tetap.
Ya, ada dulu, tapi karena perpecahan itu sekarang ada dikelola oleh biasanya satu itu dan dikasih suatu usaha untuk satu tempat ini. Tetapi oleh pengurus sebelumnya, Bapak Insinyur Nasrul Effendi telah dimulai dirintis kantor di Jalan RI Ahmad dan fondasinya sudah siap. Oleh sebab itu, kesempatan ini kami juga ingin mengajak kepada kita semua, Pak Gubernur, ya mohon juga diberikan ulur tangannya, mudah-mudahan kantor ini tidak terlalu besar bisa terwujud, karena bagaimanapun tidak akan mungkin berjalan baik sebuah usaha kalau tanpa ada sekretariat yang resultatif untuk itu. Nah, waktu itu lagi kami ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf sebenarnya banyak hal yang saya sampaikan, kita ingin mendengar juga ceramah daripada bersama-sama sudah beliau ini sudah berterima kasih, bersyukur tidak kepada Allah sudah menjadi ikon Riau dan sekarang maka sudah menjadi ikon Indonesia. 12 minggu lalu saya ke Padang di sebuah hotel, saya turun di lift berkenalan dengan salah seorang bapak-bapak dari Jakarta. Dia nanya saya, Pak dari mana Pak? Saya bilang dari Riau. Bukti saya sebut dia bilang sama. Lalu bilang sama. Oh, Ustaz sama katanya mulai. Saya bilang Bapak tahu, Bapak kenal dengan Ustaz sama? Tidak. Lalu kenapa Bapak sebut sama? Ustaz sama. Saya dengar di YouTube. Tapi bukan itunya yang penting bagi saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama pesan beliau tolong jaga Ustaz sama dengan Ustaz sama Ustaz Fakir pulau yang ada di beliau. Yang kedua kata beliau kaji Ustaz sama sangat menyentuh, sangat mempersatukan, sangat mencerahkan. Nah, Jumat kemarin saya di Lumpur juga seperti itu. Saya datang sempat sekolah, lalu dia menyebut Ustaz sama juga. Nah, saya sampaikan kepada kita semua bukan untuk masuk membuat ideologi ya, tidak. Bahwa ini adalah aset kita. Beliau ini adalah milik kita. Milik umat dan harus kita jaga bersama-sama. Ada pesan dari orang yang diwakil itu mengatakan kepada saya sebagai bersama, tetapi sudah sampaikan kepada beliau. Apa kata beliau? Mohon sampaikan kepada bersama, jangan berubah. Tidak tahu saya apa maksudnya yang berubah itu. Ya, beliau lah nanti yang akan memahami itu. Dan saya sampaikan juga dengan saya pribadi sudah saya sampaikan. Saya sampaikan kepada kita semua supaya kita sama-sama mengingatkan dengan berubah. Kata orang kampung saya, jangan lama di dunia, jangan bunyi di bumi. Banyak orang waktu biasa-biasa dia sabar, dia rendah hati. Tapi kalau sudah pergi mengikuti ini selain itu yang kita takutkan, mudah-mudahan juga tidak. Kita jaga bersama-sama. Demikianlah yang akan saya sampaikan atas apresiasi kita semua, Pak Ibu dan Bapak-Bapak semua. Kami ucapkan ribuan terima kasih dan mohon persatuan biasa yang ini Bapak ingatkan Bapak Bantu pengurusnya sudah ada bersama-sama kita lihat tadi dan mari kita berjalan bersama-sama menjaga negeri ini, menjaga umat, menjaga ahli sunnah wal jamaah tetap istiqamah dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bila itu Allah yang menghidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jemaah majelis yang kami muliakan, tua rindu tempat berteduh, tua kuat tempat berlindung, tua besar tempat bernaung, tua kokoh tempat bersandar. Selanjutnya dengan sambutan Gubernur Riau kepada yang terhormat Bapak Haji Arsyad Riyadi Rahman MBA, kami sebut kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum yang sama-sama dihormati pimpinan DPRD saya mewakili, Pembina Provinsi Riau saya mewakili,
Ketua Umum, Pimpinan Pusat Wanita Terbiak Berti, Ibu Dr. Anna Asirwati Alim MM, serta Ibu Emi, dan yang saya hormati Ketua DPD Terbiak Berti Provinsi Riau, Profesor Dr. Haji Alain Boto MA, dan Rektor Ketua MUI Provinsi yang mewakili dan Kota Pekanbaru, dan Ustaz kita Ustaz Mustafa Umar Pak Somad, dan tokoh masyarakat Cetik Pantai Kemenhan yang mewakili, dan seluruh pengurus serta terbiasanya dari kabupaten kota yang hadir, dan ketua-ketua organisasi dari ulama, dan seluruh status-status yang hadir, keadaan dan hadirin yang berbahagia. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi hari ini dengan suasana yang silaturahmi yang berbahagia ini, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kekuatan dan kesehatan dapat hadir sama-sama di acara pengukuhan ucapan terima kasih kepada Kabupaten Kota Provinsi Riau, dan juga tadi pengukuhan wanita terti, dan sekaligus tapi kabar yang sebentar lagi akan kita dengar sama dari Ustaz kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pemerintah Provinsi Riau mengucapkan tahniah kepada Berti Riau dan Kabupaten Kota Terbiak Islamiyah Berti Riau dengan Kabupaten Kota, dan juga wanita Berti karena atas dikukuhkannya tadi. Bapak Ibu sebagai pengurus, insya Allah dengan bersatunya Tarbiyah Berti se-Indonesia dan khususnya di Riau, ini akan menjadikan organisasi ini semakin eksis di daerah kita ini. Dan tentu ya, pengurus yang baru, program kerja yang sudah direncanakan dan tinggal Bapak Ibu melaksanakan amanahnya, dan kami dan pemerintah Provinsi Riau dengan reorganisasi Tarbiyah Islamiyah Berti ini tentu akan bisa memperkuat bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Provinsi Riau ke depannya. Karena tadi luar biasa pelantikan yang dilakukan oleh wanita Berti tadi, ini baru saya lihat melantik sekaligus ibu berceramah mengingatkan. Jadi dan isinya sudah lengkap itu, Bu. Isinya sudah lengkap, tinggal ibu-ibu melaksanakannya amanah tersebut dengan baik. Dan tentu ke depan, tadi Pak Ketua Tarbiyah Berti juga menyampaikan bahwa Pak Ledin sejarah dan juga perkembangan ke depan, ya tentu tugas atau program kerja organisasi Bapak Ibu ini adalah untuk kepentingan
masyarakat juga. Jadi apalagi dalam pengembangan sumber daya manusia. Dan ini dalam merupakan suatu yang penting bagi Riau untuk masa yang akan datang. Dan tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga merasa bahagia karena pengurus pusatnya pun ada orang Riau dari Bu Nelly. Saya dapat undangan Bu untuk AU, tapi insya Allah kalau apa saya datang, kalau tidak sibuk Bu, jadi Bu ya, beliau ini punya adik di Dinas Pariwisata kalau saya tidak salah Bu ya, terima kasih ya, jadi sudah menyampaikan undangan itu Bu. Dan kami sudah panjang lebar apa yang disampaikan tadi Ibu kepada kami, dan mudah-mudahan undangan itu tadi untuk kita semua gimana yang sempat diusahakan datang dan itu. Dan tentu kita berharap dengan keberadaan Ibu di tingkat pusat itu tarbiyah yang ada di Provinsi Riau seharusnya lebih maju lagi Bu. Lebih maju lagi. Dan Ibu termasuk saya lihat orang yang aktif dan masih ingat daerah. Jadi itu Bu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada Prof. Lenin, mari Pak bersama-sama tingkat kerjasama sebagai mitra pemerintah di dalam meningkatkan sumber daya manusia ke depan. Karena saya dengar dari Prof. Lenin tadi, terbiasanya di Riau ini pondoknya juga banyak, sempat juga di mana-mana. Apalagi saya juga ada cerita di kesempatan yang ada, pondok kita ini di Riau luar biasa, jadi berkembang. Nah, saya nggak salah, waktu itu Ketua Forum menyampaikan ada 250-an pondok di Riau ini, dan santri-santriwati itu ada sekitar 60.000 yang teramat di Madrasah Aliyah, ada 6.000 setahun. Berapa ya? 6.000 setahun itu bukan jumlah yang kecil. Dan kita doakan bisa ada yang bisa menyambung sekolahnya atau kembali ke pondok atau mungkin jadi guru atau apalah, jangan sampai ada yang nganggur. Itu. Tapi namun demikian kita harus siap-siap juga, karena kalau 6.000 setiap tahun, kalau ada yang tercecer ya 1.000, nah ini perlu kita pikirkan. Kalau saya melihat, saya pikir-pikir, saya berdiskusi, ekonomi syariah apa yang harus kita hidupkan di Provinsi Riau ini, ya di samping ekonomi konvensional yang sudah berjalan, tapi ekonomi syariah ya perlu. Karena secara sumber daya manusia untuk melaksanakan ekonomi syariah di Provinsi Riau ini, saya rasa sudah lebih daripada cukup. Tinggal ustaz-ustaz kita, buya-buya kita, jadi pandai yang ada, bagaimana memformulasi ini, bagaimana mendorong ini untuk bisa Riau tumbuh ekonomi syariahnya. Jadi itu, dan ini memang harus kita pikirkan. Dan kami, Pak Ustaz, melaporkan juga tadi malam Bang Rio Kepri juga melaporkan akan spin off Bank Syariah. Bang Rio Kepri segera, dan DPRD pun sudah siap untuk menambah modal untuk mempersiapkan Bank Rio Kepri Syariah. Jadi dari infrastruktur keuangan kita siapkan Pak, nanti akan menyusul itu BPS Syariah, walaupun sudah ada
beberapa tempat nanti akan tumbuh, Pak. Tumbuh. Nah, dan tinggal kita mengisi ekonomi syariah Riau ini. Jadi inilah yang harus dirumuskan bersama-sama. Karena ini terbuka lebar, Pak. Seluruh sektor bisa kita jalankan dengan ekonomi syariah. Bisa, Pak. Apalagi perkembangan ini memungkinkan Indonesia dan Riau. Kalau Riau sudah jelas, Pak, dengan visi Riau 2020, budaya Melayu, yang kita harapkan pusatnya di Riau ini, di Asia Tenggara. Bank ekonomi syariah adalah salah satu pendukungnya untuk mencapai visi Riau tersebut. Di samping itu kami sudah mempersiapkan dinas kebudayaan, pariwisata berbasis budaya, kurikulum budaya Melayu yang sedang kita siapkan hari ini pun ada pembahasan untuk raperda kurikulum tersebut yang kita revisi dan juga termasuk pengakuan budaya Melayu yang baru saja saya terima dan makin pengakuan itu makin banyak, Pak. Jadi perlu kita menunjukkan ekonomi syariah di Provinsi Riau ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dan selamat pertanian kepada Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kota dan juga wanita Berti yang baru saja dilantik, dan terima kasih kepada Ustaz-Ustaz kita, terutama Ustaz Somad dan Ustaz Pak Umar yang selalu menanggapi kita. Dan kalau kita hadir bersama-sama dengan semangat yang sama, insya Allah Riau ini akan terbangun dengan baik. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Dan terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang termajlis yang kami muliakan, ada tujuh orang beriman, ketuah amanahnya jadi pegangan. Ada tujuh orang berbudi, ketuah amanahnya jadi jemtik. Selanjutnya kita masuki acara yang kita nantikan, tablik akbar dengan dua tokoh ulama. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar Azira dengan waktu lebih kurang 20 menit, dan yang kedua nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Haji Abdul Somad Azira. Kepada Dr. Haji Mustafa Umar Azira, kami cukup, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, kemudian Ketua Umum Perti Provinsi Riau, kemudian para buya-buya, umi-umi, tokoh masyarakat yang banyak hadir dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis pengukuhan pengurus cabang Kabupaten Kota se-Provinsi Riau.
di masjid kita ini, di Masjid Raya An-Nur. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita yang hadir, tanpa disebut gelar ataupun nama, semua kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia sekali, yaitu kebahagiaan dapat duduk bersama. Setelah seperti yang disampaikan tadi, 46 tahun bersama, tetapi ada berjarak. Tetapi sekarang bersama dengan tidak ada lagi merasa ada jarak di antara kita. Ini sebenarnya salah satu semangat dari perkataan tarbiyah itu sendiri. Karena kata tarbiyah diambil dari kata Rabb, dari kata Tuhan. Rabbul Alamin yang mengatur sekalian alam, Rabb yang mengatur, pengaturan itu adalah tarbiyah. Maka bila kita lihat makna tarbiyah dari sisi bahasa adalah makna tarbiyah mendirikan. Biasanya mendirikan ini mudah. Yang kedua adalah at-tahdzib, mengatur, menuntun, membawa. Nah, ketika membawa ini muncullah tantangan. Datanglah ujian. Seperti yang disebutkan tadi, di antara ujian yang paling berat adalah kesenangan hidup dunia ini. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Alhamdulillah, setelah 46 tahun, subhanallah, lama itu 46 tahun. Alhamdulillah dapat duduk bersama, ini suatu kebahagiaan. Kalau bisa menangis, kita sekarang ini kita menangis. Menangis bahagia. Karena lanjutan dari makna tarbiyah itu adalah al-islah, perbaikan. Sehingga kita jadi kembali bersama. Kebersamaan adalah yang akan menghantarkan kepada kekuatan. Kekuatan adalah yang menghantarkan kepada kemajuan dan kemenangan. Seperti perjuangan yang disampaikan tadi, tidak lain dan tidak bukan kecuali li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Maka terbayang oleh kita surah Al-Baqarah ayat 143, yaitu Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnaka, kamu umat pertengahan, di tengah kita semua. Tetapi dinamika yang kita jalani di tengah masyarakat, karena dunia yang begitu menggoda, akhirnya ada yang terseret dari pertengahan, ada yang terseret ke kanan, ke ujung kanan, ada yang terseret ke kiri, ke ujung kiri. Dahulu kami di pondok pesantren, Pak Kiai, kalau di Jawa namanya Pak Kiai, kalau di tempat kita dipanggil Buya. Buya, Pak Kiai selalu mengatakan, at-ta'lim mudah, yang berat adalah at-tarbiyah. Maka ada pelajaran khusus di kelas 5, at-tarbiyah wa ta'lim. At-ta'lim menyampaikan ilmu. Guru pandai, dengan ilmunya dia sampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya pun menjadi pandai, berilmu. Tapi belum tentu muridnya berpendidikan. Ilmu banyak, banyak hafalan,
Buku ini hafal, buku ini hafal, kitab ini hafal, kitab ini hafal. Tetapi kalau tidak berpendidikan, pendidikan kaitannya bukan hanya dengan pengetahuan. Pendidikan, tarbiyah, pengajaran, bukan hanya kaitannya pendidikan, tarbiyah, bukan hanya kaitannya adalah dengan pengetahuan. Tetapi lebih dari itu adalah kaitannya dengan akhlak, dengan etika, dengan moral, dengan adab. Dan itu yang dirindukan oleh umat sekarang ini. Tadi ada orang yang ditemui oleh Pak Profesor Dr. Alaidin Koto tentang Ustaz Abdul Samad. Apa pesan beliau? Satu saja. Apa pesan beliau? Jangan berubah. Itu kaitannya dengan apa? Dengan pengetahuan. Mungkin banyak orang yang lebih banyak ilmunya dari beliau. Tetapi dari sisi prinsip, pendirian, menyampaikan apa adanya, itu tak banyak orang memilikinya. Itu kaitannya dengan akhlak, dengan adab. Maka dahulu di pondok-pondok pesantren, sebelum belajar, belajar buku, terlebih dahulu belajar, belajar adab. Adab terlebih dahulu, akhlak terlebih dahulu. Di negeri yang kita cintai ini, apakah kita kurang orang yang pandai? Enggak, banyak orang yang pintar. Tapi yang kurang adalah orang yang beradab. Padahal falsafah hidup kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kemanusiaannya entah kemana, sudah banyak yang tidak manusiawi. Adabnya entah kemana. Kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang lebih berilmu. Di sini peran tarbiyah. Karena musuh tidak ingin kita bersama. Dan yang mengikat kita adalah adab. Yang mengikat kita adalah akhlak. Yang mengikat kita adalah moral. Hancur moral, hancur akhlak, hancur negeri ini. Syair Syauqi, innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Satu umat itu akan kuat tegak berdiri, tak akan mungkin dapat ditumbangkan kalau akhlaknya itu dijalankan, diamalkan, diperjuangkan. Tetapi ketika akhlak itu jatuh, maka bangsa itu pun juga akan jatuh. Di sini tarbiyah mesti muncul. Dan tarbiyah sudah memunculkan dirinya, yaitu dengan islah. Karena tak semua orang mampu untuk islah. Berat untuk islah. Apalagi sudah 46 tahun berselisih. Sudah banyak hati yang tergores dan terluka. Tetapi dengan kebesaran jiwa, bukan nafsu yang menguasai hati, tapi iman yang menguasai hati. Inilah kebesaran tarbiyah. Pada hari yang berbahagia ini dapat duduk bersama. Washkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu bermusuh-musuhan, dulu kamu berpecah belah. Ayat ini mengisyaratkan kepada keadaan manusia pada waktu permulaan dakwah. Ketika Rasulullah membawa dakwah, dakwah Islam. Dan kita merasakannya sekarang.
Ingatlah nikmat Allah yang dahulu kamu bermusuh-musuhan. Di Madinah bermusuhan antara Aus dan Khazraj. Sampai saling berperang, bunuh-membunuh. Bukan satu dua generasi, bergenerasi. Beratus tahun. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dan dengan nikmat Allah, nikmat keimanan, maka jadilah kamu orang-orang yang bersaudara. Sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Tantangan kita jauh besar di hadapan. Banyak sekali dan berat. Tidak akan mungkin kita dapat menyelesaikan beban berat tersebut kecuali dengan kebersamaan. Musuh tahu, selagi umat ini bersama dalam kebersamaan, mereka tidak akan dapat mengalahkan umat ini. Karena kekuatan umat ini adalah pada kebersamaan. Musuh pandai dipecah belahnya kita, diadu dombanya kita, karena mereka bisa masuk di situ. Tetapi alhamdulillah pada hari ini, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat duduk bersama di sini. Saya di sini hanya sebagai mukaddimah saja. Karena bintang yang sebenarnya bukan saya. Bintang yang sebenarnya adalah Ustaz Haji Abdul Samad LCMA. Saya sudah tahu di hati masing-masing. Maka kita syukurilah nikmat kebersamaan ini. Mudah-mudahan insyaAllah dengan siraman tausiah dari Ustaz kita nanti, kita berharap ke depan keadaan kita menjadi lebih baik. Apalagi kita bersempena di awal tahun Hijriah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin yang kami muliakan, kami informasikan kepada seluruh jemaah yang hadir, adapun bakul yang kami edarkan itu adalah berguna untuk pembangunan kantor tarbiyah seperti Provinsi Riau. Jadi kami lanjutkan acara berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Somad Kasima. Kepada yang kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya berceramah ni insyaallah rasanya lama lah sudah. Tapi berceramah di Perti ini baru sekali ini dan rasanya macam ikut Pildacin. Ada profesor-profesor, ada buya-buya, ada tuan syekh yang akan menilai ceramah. Jadi kalau nampak agak grogi, maklum saja lah. Kalau dikatakan tadi ada pakai bintang utama, rasanya tak pula tepat. Karena begitu Dr. Mustafa selesai, Pak Gubernur pun balik langsung. Entah siapa yang bintang. Tadi kata beliau, saya Dr. Mustafa diberi waktu 20 menit oleh Ibu Protokol. Jadi kalau Dr. 20, berarti LCMA 10 je lah. Apa yang membuat kita berkumpul ini? Kenapa kita mesti berkumpul? Ada seorang laki-laki namanya Abdul Latif.
Abdul Latif. Dan nama yang paling baik adalah nama yang selalu disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif, Abdul Somad. Nama istri Abdul Latif tadi namanya Limba. Kampungnya di Koto Tuo, Ampe Angke. Lalu kemudian anaknya tadi Lajang. Sebagaimana anak Minangkabau, kalau tak di surau mengaji, Basile. Dia pun merantau lah. Merantaunya tak tanggung-tanggung, menyeberang lautan sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah, dia berniaga. Darah Minangkabau berdagang. Kemudian pula dia menghafal Quran, hafal hadis, hafal fikih Syafi'i. Nasib baik. Nah, ini pentingnya nasib. Ganteng pula. Dapatnya jodoh menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Lalu Syekh Soleh Al-Kurdi ini dekat dengan Syarif. Waktu itu Makkah belum lagi dipimpin Saudi Arabia, masih disebut daerah Hijaz. Makkah Madinah otsus, otonomi khusus. Otonomi itu daerah punya kekuasaan sendiri, tak ikut sultan mana-mana. Itu namanya otonomi. Kalau otonomi kita, oto dia awak, mi dia orang. Lalu Makkah Madinah waktu itu dipimpin oleh Syarif yang nasabnya sampai kepada Sayyidina Husain, anak Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sultan kita pun alhamdulillah Syarif juga dipangkal namanya, Sultan Syarif Qasim. Kebetulan Soleh Al-Kurdi dekat dengan Syarif tadi, pergi ke istana, dibawanya lah menantunya itu solat. Syarif jadi imam. Karena dalam hadis al-a'immah min Quraisy, imam itu orang Quraisy. Ketika Syarif jadi imam, ditakdirkan Allah salah ayatnya. Selesai solat, dibetulkanlah oleh menantu Syekh Soleh Al-Kurdi. Kata dia, bacaan tuan imam tadi salah, dah diluruskan tadi. Oh, terkesanlah hati Syarif berdialog. Akhirnya karena terpukau dengan ilmunya, diangkatnya lah menjadi mufti mazhab Syafi'i sekaligus imam. Ditabalkanlah namanya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi. Itulah orang kita yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan mufti dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 1916. Ustaz tahu dari mana? Internet lah. Mana lagi? Lalu kemudian orang-orang Asia Tenggara yang belajar ke sana, karena kedekatan emosional, talaqqi halaqah beliau di Masjidil Haram. Salah satu muridnya itu dari Jawa. Jenenge sapa? Hasim Asy'ari. Lalu pulang ke Jombang, mendirikan pesantren di Tebu Ireng. Itulah dia Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, mendirikan ormas namanya Nahdlatul Ulama. Jadi kalau nampak ada kemiripan NU dengan Perti, NU baca kunut subuh, Perti juga. NU doanya jahar bersama, Perti juga. Kok bisa sama? Dari mana hubungannya? Ternyata salah satu dari murid Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi tadi bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pulang ke Bukit Tinggi, mendirikan pesantren Canduang. Dia pun dipanggil dengan Inyak Canduang. Lalu kemudian Inyak Canduang tadi punya murid namanya Buya Umar. Buya Umar tadi punya anak namanya Dr. Mustafa Umar. Jadi kalau ada yang bingung, loh, selama ini tak mau ikut-ikut ormas, kok sekali ini mau? Hebat betul Profesor Alaidin merayunya. Ternyata ada hubungan nasab yang susah dipisahkan. Bukan hanya dari pihak Buya Umar, dari pihak Amak juga. Jadi kalau dibedahlah
darah Dr. Mustafa Umar itu darah Perti keluar. Karena ayah beliau Buya Umar Perti dan amak pun juga Perti. Lalu kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendidik generasi-generasi ini di Candong, lahirlah orang-orang besar, Profesor Dr. Alaeddin Koto, Profesor Aprizal dan buya-buya awak pesantren-pesantren besar. Itu adalah para ulama. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi punya pula murid dari Sumatera Utara bernama Hasan Maksum. Pulang dia ke Medan, diangkat oleh Sultan Melayu Delhi menjadi mufti kerajaan Delhi, imam di Masjid Raya Al-Masun di depan Istana Maimun. Dan dia murid-murid dari Syekh Hasan Maksum ini diantaranya yang menulis buku Perbandingan Agama, Arsyad Talib Lubis. Mereka mendirikan yang disebut dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Wasliyah. Makanya tiga ormas ini disebut kaum tuo. Al-Wasliyah, NU, Perti. Nasabnya sampai ke Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi. Salah satu murid beliau bernama Syekh Mustafa Hussein. Syekh Mustafa Hussein pun balik ke Madinah. Bukan Madinah Munawarah, Mandailing Natal. Mendirikan pesantren. Lalu pesantren itu diambil dari nama beliau, itulah dia Mustafawiyah. Mustafa Hussein, Mustafawiyah, Purba Baru. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Ah, aku tak perlulah ikut Perti." Perti itu kan orang Minang saja isinya, tetap punya nasab sampai ke Syekh Ahmad Khatib. Yang orang Jawa tetap punya nasab karena Mbah Hashim murid. Sopo sing wong Jawa ya daftar saya iki. Ikut. Ah, aku bukan orang. Aku orang Tapanuli kata dia. Tetap ikut. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Khatib punya murid Syekh Mustafa Hussein. Ikut masuk. Halak hita sesudena, Allah masudi. Masuk semua. Isi daripada Perti itu tiga. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan akhlaknya tasawuf sunni. Bukan tasawuf falsafi, tasawuf sunni yang dirumuskan oleh Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Jadi kata Syekh Ali Jum'ah, man huwal Azhari. Bagi bapak ibu yang tak sabar mau selfie, saya kasih tahu tausiah saya ini sampai jam 12 kurang 15. 15 menit foto bersama pengurus dan persiapan wudu. Jadi tak lama lagi. Sabar-sabar aja lah. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan. Man huwal Azhari, kata Syekh Ali Jum'ah. Azhari itu kata dia tiga. Asy'ariyu amma turidiul mazhab. Kalau tak Asy'ari, Maturidi. Biasanya sepaket. Kalau fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Kalau fikihnya Hanafi, akidahnya Maturidi. Biasanya begitu. Nama Abdul Somad. Asal Indonesia. Mazhab Syafi'i. Nama Zulfadli. Asal Kanbaru Riau. Mazhab Syafi'i. Dulu begitu kalau kuliah Azhar, Fakultas Syariah. Datang kawan saya dari Jawa, nama Zulfikar, asal Indonesia, mazhab Hanafi. Jul, ya, kenapa kau pilih Hanafi? Diktatnya tipis-tipis, kata dia. Cepat dia selesai. Kita ini fikih Syafi'i, akidah Asy'ari. Akidah Asy'ari dirumuskan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari untuk menolak kelompok-kelompok ahli bid'ah. Kuasai sifat 20, tercampak semua. Sekarang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk, Allah bersemayam di atas arasy. Apa diajarkan orang di masjid-masjid sekarang? Al-istiqrar wal julus. Ditulis dalam kitab. Tadi saya simpan. Katanya makna istiwa itu al-istiqrar wal julus. Jalasa ya jalisu julus. Allah duduk di atas kursi.
Itu dibantah oleh sifat 20. Mana yang membantahnya? Qiyamuhu binafsihi. Sekarang diajarkan di masjid-masjid. Apa kata dia? Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah bertangan. Yauma yukshafu an saqin. Allah menyingkapkan betisnya. Allah berkaki. Bi'ayunina, dengan mata kami. Allah bermata. Khalaqna bi'aidin, dengan tangan. Allah bertangan. Itu dibantah oleh sifat 20. Mesti ditakwil. Mana yang membantahnya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Tapi sekarang berbalik. Asy'ari ini pula dikatakan sesat. Dan lambang logo Ahlus Sunnah ditarik menarik. Kamilah yang Ahlus Sunnah. Bayangkan, ulama yang mentakwil dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah hanya karena dia mentakwil. Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru besar hadis di Universitas Islam Madinah. Dan ini yang paling moderat, bukan yang ekstrimnya. Yang lunak, yang menulis kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah. Apa kata dia? Waktu ditanya orang, Syekh, ya, apakah Mutawalli Sya'rawi itu Ahlus Sunnah? Dijawabnya, laisa min Ahlus Sunnah li'annahu yu'awwil. Mutawalli Sya'rawi tidak Ahlus Sunnah karena mentakwil. Padahal Asy'ari mentakwil. Artinya apa? Kalau orang selevel Mutawalli Sya'rawi saja tak diakui Ahlus Sunnah karena mentakwil, maka tiga ormas ini tak ada yang Ahlus Sunnah. Perti tak Ahlus Sunnah, Al-Wasliyah tak Ahlus Sunnah, Nahdlatul Ulama tak Ahlus Sunnah, Purba tak Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Ini video ini kalau di-upload nanti pasti dipotong, di-cut, dikasih judul Abdul Somad pemecah belah umat. Terserah. Saya tak takut. Apa takut? Pak Rektor ada. Selama ini kita kan agak cemas juga. Takut nanti diadukannya ke universitas apa segala. Sekarang saya tak takut. Ustaz bisa ceramah tempat kami? Insya Allah, saya bilang. Jauh nih Pak Ustaz, Kalimantan. Tak apa-apa. Saya tanya, kamu dapat nomor dari mana? Dari Pak Rektor UIN Suska, katanya. Oh, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Cemana memahami ayat itu kalau tak ditahwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan tu macam Angry Bird lah. Maka Imam Bukhari mentakwil. Mirah bin Bardizbah Al-Bukhari mentakwil dalam Sahih Bukhari. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makna wa yabqa wajhu itu artinya apa? Wajhu mulkuhu. Wajhu di situ ditandok ujung-ujung. Ujung sana Al-Munawwarah. Ujung sana Darul Quran. Buya Bushra mengawal di sana, kemudian pula Buya Kariman mengawal di sana. Cuman di tengahnya bolong. Maka kajian-kajian di sekolah, kajian-kajian rumuskan balik, buat 40 pembahasan. Saya tahu, paham. Kita yang mengajar di pesantren susah. Sanawiyah dulu Al-Husunul Hamidiyah. Habis selesai itu naik waktu Aliyah Dasuki ala Ummil Barahin. Payah mengartikan kitab Arab itu. Berbalik-balik, berbelit-belit. Dipikih saja berbelit-belit. Apalagi di akidah. Zawajetukaha. Ingat guru kita menjelaskan dulu. Zawajetukaha. Aku nikahkan akan dia, akan daku, akan ianya. Ini perlulah balik. Alhamdulillah ada doktor bahasa Arab. Bagustlah setabiah. Doktor Al-Wizar. Ada doktor. Ada di sini. Entah dah balik, entah tak nampak.
ada Dr. Aprijon Effendi duduk balik minta tolong bagaimana membahasakan kitab-kitab Asy'ari ini sehingga sederhana. Didudukkan Dr. Profesor Akidah di Riau, Profesor Aprizal bidang akidah. Dudukkan Dr. Bahasa, dudukkan Profesor Akidah, disusun balik kurikulum 40 tatap muka akidah Asy'ari, putus sifat 20 ini. Itulah yang jadi bahan kita nanti di 12 kabupaten kota, mengajarkan ke sekolah, masjid-masjid, ada pun ceramah tak tentu arah, bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan. Nampak dia efeknya langsung. Tapi kalau guru besar, profesor yang sibuk tak ada waktu, maka duduk mereka, kita minta agak sejam. Lalu kemudian mintakan satu orang anak muda. Ini banyak anak muda yang menjadi notulen. Tulis. Apa aja yang omong profesor itu. Tulis. 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 Sekarang dikatakan kalau tidak pakai hadis, maka bukan ahlu sunnah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi fahamnya saqim. Bukan hadisnya tak sahih. Sahih hadisnya. Musibah. Tadi saya dikirim pagi. Dipotokan footnote di bawah, kesalahan Nawawi karena memuat hadis-hadis yang tak jelas dalam Al-Azkar. Yang mentahkik kitabnya bukan Syafi'i. Kitab itu Nawawi punya, Riyadus Salihin, Al-Azkar. Tapi yang mentahkiknya bukan Syafi'iyah. Musibah. Akhirnya manhaj dia tak sama. Sedangkan manhaj Nawawi, apa kata Nawawi dalam Riyadus Salihin? Apa kata Imam Nawawi mengaku? Ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadisi dhaif fi fadailil a'mal. Sepakat ulama memakai hadis dhaif dalam fadail a'mal. Itu maka dalam Al-Azkar banyak dia pakai hadis dhaif. Yang mentahkiknya murid Syekh Albani. Sedangkan Albani tidak mau pakai hadis dhaif. Disitulah letak pertentangannya. Yang Syafi'iyah mana? Kenapa tak dikasih taklik dan tahqiq itu Riyadus Salihin? Saya bulan lalu di Kairo, seluruh toko yang di belakang Al-Azhar itu saya masuki. Saya tengok Bulughul Maram, Riyadus Salihin, Al-Azkar. Siapa yang mentahqiqnya? Tak ketemu satu pun yang ditahqiq oleh Syafi'iyah. Musibah ketika kitab Syafi'iyah ditahqiq oleh yang tak semanhaj dalam Syafi'iyah. Oleh sebab itu maka alhamdulillah di Perti Profesor Akidah ada, Profesor Hadis pun ada pula, Profesor Ilyas Husti. Tafsir, tafsir kita Pak Profesor Munzir Hitam, Profesor bidang. Jadi kalau dikatakan apalah ormas yang paling hebat sekarang ni di Indonesia ni, Perti inilah. Semuanya kumpul di sini. Makanya agak berani saya ceramah sikit siang. Apapun nanti komen-komen, insyaAllah kita hadapi bersama. Tapi bersamalah, jangan pula saya sendiri aja nanti. Walaupun Pak Gubernur dah balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Asy'ariyul Aqidah. Yang kedua, Syafi'iyul Mazhab. Kira-kira Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi itu tahu tak tentang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali? Tahulah dia. Apalah dia tak tahu. Tapi kenapa dia pakai Syafi'i? Saya belajar di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Semua guru saya di Darul Hadis mazhabnya Maliki. Bagaimana Maliki? Allahu Akbar. Tangan turun ke bawah. Allahu Akbar. Tak pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek kerana dia baca warsh, tidak hafz. Waladdallin amin. Alif Lam Mim. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ هَمْزَةٌ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ pakai qiraat wash. Tiba-tiba diminta saya jadi imam di sini, tiba-tiba saya buat begitu.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Selesai solat, komplain seluruh masjid ini. Siapa Imam itu tadi? Ustaz Somad. ISIS nampaknya. Salahkah saya? Tidak salah. Di mana letak salah saya? Allahu Akbar. Maliki. Masih Ahlussunnah wal Jamaah. Alladzina yuqimuna shalah. Tak salah. Masih Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kiraat Kumbul, ada kiraat Ibnu Katsir, ada kiraat Hafs, ada kiraat Wars. Tidak salah. Lalu salahnya di mana? Saya membawakan mazhab yang asing di tengah mayoritas. Nangkene rusai. Inilah yang terjadi sekarang. Sudah jelas Riau ini mazhabnya Syafi'i. Dibawakan Hambali. Dibawakan Hambali. Pagi tadi di jalan saya dapat WA. Apa judul pengajiannya? Tai kucing sama kencing kucing tak najis. Ini bukan barang baru. Ini cerita sudah 800 tahun yang lalu. Ini kan fatwa Ibnu Taimiyah. Hambali mengatakan tidak najis. Ceritanya sudah lama. Lalu mengapa dia menjadi konflik? Dijelaskan pada preman yang baru tobat. Lagi-lagi solusinya apa? Tarbiyah. Maka setelah tamat nanti 40 tatap muka dalam bidang akidah Asy'ari, buatkan pula 40 pertemuan fikih Syafi'i, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah. Arba'in. Kenapa 40? Karena buya kita dari Perti menulis buku 40 masalah agama, Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ustaz, kenapa tulis buku 37 masalah populer? Malu saya kalau di akhirat berjumpa nanti sama Buya Sirajuddin Abbas. Wah, ambil aja sampai puluh. Nanti jumpa nanti di akhirat. Oh, maaf Buya, ambil cuma 37 aja. Buya nak sampai puluh. Oleh sebab itu ini penting. Bukan kita salahkan ketika orang ikut Imam Hambali. Hambali tak berkunut subuh. Tapi kemudian datang dia bertanya, Hambali, Ahmad bin Hambal, ya, aku ikut engkau tak pakai kunut subuh. Tak apa-apa. Bagaimana kalau aku solat imamnya bermazhab Syafi'i? Tengok adab Imam Hambali. Kalau kau solat imamnya bermazhab Syafi'i, maka kau angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma ihdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika sharra ma qadait, amin. Wa yusirru. Kemudian setelah itu dibacanya. Sir, dia baca, si makmum baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'izzu man alaik. Tawakkal rabbana wa ta'alik falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subuh tadi samping saya, pas di samping saya salat subuh di masjid dekat rumah tadi. Ketika imam angkat, saya mau angkat. Dia tak angkat. Allahumma ihdina fi man hadait, kata imam. Enggak mau. Wa afina fi man afait, kau ajalah. Ini belajar dari mana? Adab perbedaan mazhabnya mana? Syekh Ibn Uthaymin, ulama Saudi Arabia, mazhabnya Hambali. Ketika ditanya, Syekh, bagaimana kalau imam baca kunut, sedangkan aku mengikut mazhab Hambali tak pakai kunut? Apa kata Ibn Uthaymin? Angkat tanganmu, ucapkan amin, li'annal ikhtilafa syarrun. Karena melawan imam itu tak baik. Ju'ilal imamu li'utamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram, datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal. Entah orang ini ngetes, tak tahu kita. Kira-kira nanti baca bismillah jahat atau sir. Maju Syekh Abdul Rahman Sudais jadi imam di Istiqlal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai Al-Fatihah, bacanya sabbihis.
Baca lagi dia. Pakai bismillah jahar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Kenapa? Mazhab Syafi'i bismillah setiap di awal surat. Tapi ketika kita di Makkah, tak pernah telinga ini sekalipun mendengar Syekh Abdul Rahman Sudais pakai jahar bismillah. Kenapa? Karena Makkah bermazhab Hambali. Tak kena dengan bismillah. Namanya bismillah silent. Syafi'i jahar. Hanafi Hambali silent. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Semuanya ahlu sunnah. Tapi ketika dibawakan di mayoritas Syafi'iyah, akan menimbulkan gejolak khilafiyah. Betul ni semuanya? Semuanya betul. Lalu yang tak betul mana? Yang tak sembahyang. Yang tak sembahyang inilah yang jadi urusan kita bersama. Perti. Masalah-masalah khilafiyah-khilafiyah. Sampai ada satu orang dari Garuda Sakti menelpon, "Ustaz, anakku mau bertinju sama bapaknya." Kenapa? Anak ini pulang ke rumah, diambilnya semua celananya, diguntingnya, potongnya habis. Celana bapaknya pun dipotongnya. Gara-gara dikatakan asal di bawah mata kaki masuk neraka. Ma asfalal ka'bain fitnar. Di bawah mata kaki masuk neraka. Padahal mazhab Syafi'i sudah menjelaskan lama. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang 1438. 12 abad setengah hampir sudah dijelaskan. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak haram. Imam Syafi'i yang ngomong. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi, Imam Nawawi 676. Kalau sombong haram dalam Riyadhus Salihin, kalau tak sombong tak apa-apa. Kalau sombong haram dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, kalau tak sombong tak apa-apa. Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau sombong haram, kalau sombong tak apa, tak sombong tak apa-apa. Imam Sunani dalam Subulus Salam, kalau sombong sudah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i yang di pondok Al-Munawwarah, yang di pondok Darul Quran. Bagi mereka ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena mereka sudah kaji itu, mereka sudah baca kitab. Tapi yang SMP, SMA, SMP tak ada belajar agama, SMA tak ada belajar agama, masuk kuliah. Inilah yang haus-haus agama ketika dia pegang, iya kok. Saya tidak setuju yang mengejek-ejek. Ada kawan baru hijrah, lalu dipotongnya kaki celananya, lalu mengejek, itu semua saya tak setuju. Yang mau potong, potonglah. Tapi jangan semua kaki orang mau dipotong. Tapi saya pun tak setuju juga dengan yang mengejek-ejek. Begitu nampak kawan potong, tengok. Ah, kau lah bertambah lah tinggi nampak kau. Itu pun tak betul juga. Karena kalau dia potong daripada telak-elak kena najis, kena tek kucing, kan bagus. Tak apa-apa. Yang kau mau potong silakan. Yang kau tak mau potong kau tak masuk neraka. Karena ini masih domainnya khilafiyah. Kalau lah berkelahi antara celana potong dengan celana tak potong, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Kan ini yang jadi masalah ni sekarang. Lagi-lagi apa solusinya? Tarbiyah. Pendidikan. Maka dibuatkanlah fikih Syafi'i. Aqidah Asy'ari, fikih Syafi'i dengan tetap menghormati tiga mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf tak bisa dihilangkan. Sekarang sudah tidak ada opini publik. Yang ada adalah opini yang dipublikasikan. Begitu kata Winston Churchill. Tak ada opini publik. Yang ada adalah opini yang dipublikasikan. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, grup-grup mengatakan tasawuf sesat, tasawuf sesat, tasawuf sesat, tasawuf sesat, tasawuf sesat, tasawuf sesat. Ketika saya datang ke majlis Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, pemimpin tarekat Naqsabandiyah nomor 1 di Mesir. Lalu kemudian saya datang bersalaman, dikasihnya kitab-kitab tarekat Naqsabandiyah. Ada kawan yang memoto satu. Dipotonya, dipostingnya di FB. Wow, komen-komen somat sesat. Jangan ikuti pengajian somat. Somat ini tasawuf sesat. Padahal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pengamal tarekat Naqsabandiyah. Coba tengok susunan kepengurusan Perti.
ada satu khusus yang menangani bidang tarekat, dan di pengurusan kita adalah Al-Mukarram Buya Alaidin At-Tari. Alaidin At-Tari dalam silsilah tarekat Naqsabandiyah adalah zauji bintihi, menantu dari Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Bahauddin Naqsabandi, Alaidin At-Tari. Saking cintanya Buya Aidarus dengan silsilah ini, dibuatnya nama anaknya Alaidin At-Tari. Salah satu dari murid Syekh Aidarus ini, pengikut tarekat Naqsabandiyah, punya anak laki-laki, ingin pula dia punya anak macam itu, dikasihlah nama anak, itulah dia Profesor Alaidin Koto. Itu nama silsilah. Kalau tak percaya, tanya langsung ibu beliau, pengamat tarekat Naqsabandiyah. Dari Nabi turun kepada Sayyidina Abu Bakar, turunlah kepada penyusunnya Syekh Bahauddin Naqsabandi, turun-turun ke bawah. Tarekat Naqsabandiyah punya masa keemasan di Makkah Al-Mukarramah, markasnya di atas Jabal Abi Qubais. Di situ ada seorang ulama besar namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Itulah pengembang tarekat di Babus Salam. Dekat dengan Sultan Langkat, dikasih tanah membangun nama kampung Babus Salam. Bab pintu salam keselamatan. Babus Salam pintu keselamatan. Tapi orang Melayu payah nyebut Babus Salam. Nak ke mana? Besilam. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid Syekh Bahauddin Naqsabandi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak sekaligus murid namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus sekaligus punya anak dan murid namanya Buya Alaidin At-Tari. Pengurus Perti. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi punya anak namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah punya anak Dr. Andus Haji Ahmad MS. Semua yang hadir ni ada hubungan emosional, baik dari aspek akidah Asy'ari, fikih Syafi'i maupun tasawuf. Bukan tasawuf yang ngambil pisau. Kau lah putui mak lipat. Bukan yang itu. Itu dukun itu, hantu. Tasawuf kita ni tasawuf apa? Tasawuf suluki akhlaki. Tahalli, hilangkan busuk hati, hilangkan sikut menyikut, sikut kiri, sikut kanan, cipak ke belakang, tanduk ke muka, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut, kepinding. Setelah hati bersih, barulah diisi dengan ridha, qanaah, tawakal. Makanya mereka mengatakan sebelum tuwajjuh ilahi anta maqasudi wa ridhaka matluli. Tak lebih tak kurang daripada itu. Maka saya ini mau berzikir Pak Ustaz, caranya bagaimana? Tariqah, metode, cara. Kebetulan yang menyusunnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, dia sebut dengan tarekat Syaziliyah. Kebetulan yang menyusunnya Syekh Abdul Qadir Az-Zijlani, tarekat Qadiriyah. Kebetulan yang Bahauddin Naqsabandi, tarekat Naqsabandiyah. Kebetulan disusun oleh Abdul Somad, tarekat Somadiyah. Belum ada lagi. Ini sebuah metode cara berzikir. Cara berzikirnya begini. Cara sama macam belajar mengaji. Macam mana mau belajar mengaji kalau tak tahu mat asli, satu mat, dua mat, tiga mat. Nun mati berjumpa dengan qaf. Min qablikum. Itu kan belajar pakai guru, ada metode. Mana bisa kita download Quran, Quran digital lalu tengok sendiri. Kahaya so. Itu orang mengaji tak berguru. Tapi kalau dia berguru, kaf ha ya ain sad. Mana dadal di situ? Ini Quran bukan kertas turun dari atas langit. Quran ini adalah suara yang didengar dari telinga. Nabi mendengar dari Jibril, sahabat mendengar dari Nabi, tabi'in mendengar dari sahabat, tabi'in. Sampailah ke tuan-tuan guru kita. Saya pergi ke Aceh ceramah.
sampai di Aceh, saya tanya, apa tarekat yang besar di Aceh? Dua, satu Syattariyah, yang satu Naqsabandiyah. Siapa tokoh besar Syattariyah? Syekh Krung Kali sudah meninggal. Syattariyah sampai dari Aceh. Seorang ulama besar Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid namanya Burhanuddin Ulakan. Dia yang membawa Syattariyah ke Pariaman. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid satu lagi, Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Itu yang membawanya ke Jawa Barat. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid satu lagi, itu yang membawa ke Sulawesi Selatan. Ditangkap oleh Belanda, di meninggal di Cape Town, Afrika Selatan. Dialah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Silsilah keilmuan. Dari mana Syekh Abdul Rauf Singkili mengambil ini? Dari gurunya Al-Qushashi. Qushashi mengambil dari mana? Dari gurunya di Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan kita, ini semua metode cara. Sampailah sanadnya kepada Syekh Abdullah As-Sattari. Oleh sebab itu, kita memperbaiki ini lewat tarbiyah. Adapun kita pernah tak sehati hanya karena masalah politik masa lalu, lupakan, islah. In ta'ifatani, ada kepada 20 kelompok iqtatalu, saling bermusuhan. Tapi kalau Allah mau mempertautkan hati mereka, kita perbaiki, karena di depan kita beban yang luar biasa. Interen kita yang masih lagi salah menyalahkan pada masalah khilafiah, di eksteren kita, di luaran kita, oh ini bumi Riau, Melayu, Islam. Takkan Melayu hilang di bumi. Kalau sudah disebut Melayu Islam, Melayu Islam, Islam tanpa Melayu, Melayu tanpa Islam tak bermakna. Begitu pula dengan Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Jawa, Jawa adalah Islam. Tapi ketika orang datang dari Jakarta, dia heran. Katanya ini Islam, tapi kami naik mobil dari mulai Simpang Bingung, turun keluar di Minas, sampai ke Kandis, sampai ke Duri, banyak betul kantor BPK, kata dia. Rupanya babi panggang karu. Oleh sebab itu, bukan anti kebinekaan, tapi justru kita memperbaiki ini semua dengan tarbiyah. Terima kasih segala perhatian. Waktu pun sudah masuk 12 kurang 15. Sepanjang saya berceramah, inilah yang rasa saya yang paling lama tak selesai. Jadi menengok jam saja. Mudah-mudahan yang baik datang dari hamba Allah, dari Allah. Yang buruk, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan ceramahnya kepada dua orang ulama Provinsi Riau. Kembali kami menyebut Bapak Dr. Haji Mustafa Umar S.M.A, Bapak Haji Al-Ustaz Haji Abdul Somad S.M.A. Yang akan memberikannya adalah kami jemput Bapak Profesor Dr. Ali Foto selaku Ketua Umum Tarbiyah Peti Provinsi Riau, didampingi oleh Ketua Mustasyar Tarbiyah. Kami jemput Bapak Profesor Haji Munzir Tani MA dan Bapak Profesor Haji Ilyas Kusti MA.
terutama kepada pengurus seperti Provinsi Riau, nanti dilanjutkan dengan pengurus seperti